Saya bagi berhati pesaka tapi salah seorang adik-beradik tak tahu. Boleh ke tak? Tak boleh. Semua waris mesti diberitahu. Waris yang tak ambil hak dia, dia lepas hak dia, beres. Jangan tipu buat pesaka. Sebab benda ni mudah nak menipu. Nak-nak pula ada adik-beradik yang duduk jauh. Dan adik-beradik itu mak lain atau pok lain. Nampak? Pok kita dulu belum nikah dengan mak kita, nikah dulu dengan bini pertama ni orang apa benda ni, kalah cepa tu. Faham? Boleh anak seorang cerai tahun 80-an cerai. Faham? 2 tahun cerai dengan dia, nikah dengan mak kita pula. Boleh kita 5-6 beradik. Bila pok kita mati, wajib kena wi anak tu kalah cepa. Faham tak ke? Eh, kerana hak mati ni pok dia juga. Tapi dah budak ni duduk jauh dia ni, kita hak tak berahi dah gah janda dulu, dah wi buat senyap bagi hak kita. Haram makan haram, semayang tak terima. Jangan main pasal mu bagi dak tu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan. Nah. Ha. Nak taubat dak lepas. Di Mekah balik hari Tuhan tak terima. Kena pulang balik harta orang. Kalau bagian dia 40,000, 40,000 mengena cari budak tu. Itulah adik-beradikmu juga, anak pokmu. Ha? Walaupun duduk ulu tanah merah, duduk dalam hutan jeli ni, atas bukit gerik, jadi orang asli dah, kena pergi atur. Atau dia gila dah dia ni, jalan, biar-biar jalan, pakai token belah, teropoh belah. Atas tekok bubur piring estero. Ha, pakai luar dalam, di dalam, luar kain pelekat. Eh, dalam kain pelekat, luar kain luar dalam. Gila dah. Gila tak gila, kalau sejata, sejata kena wi ke dia. Cuma jangan wi tangan dia, masuk akaun dia. Kalau muda beri, membagi pembahagian itu haram, tidak sah. Ramai orang makan haram. Nampak? Eh? Gi Mekah jadi setan. Labbaik Allahumma labbaik. Malaikat tu tak ada labbaik. Berambuh balik bagi harta dulu. Mari mula tahun depan. Ada. Kita gak Allah labbaik Allah. Buat sibuk kat Mina. Faham? Duga kapung pelawak harta orang susu. Jangan main. Hak libat harta orang, libat maruah orang, lagi tuang dia tak terima, tak halal, tak taubat. Taubat tak terima. Kalau dosa dengan Tuhan, Tuhan terima. Masa tu juga. Mak repik, bahan pi kuda, 4,000 te. Pi lembu, 1,000 te. Pi kura, 6,000 te. Pi berok, 800 te. Lepas tu minum toddy, kasber, bakadi, whisky, 3 tong seorang minum. Lepas tu berasa takut pada Allah, insaf. Sekali dia taubat, Allah hapus habis hasil. Ha, pasal tak libat dengan harta orang, tak libat dengan maruah orang. Hak ni mungkin Mekah tidak dapat mabruk. Mabruk namanya. Faham tak?